Kalau memang ada surga di muka bumi ini, aku yakin kampungku pasti termasuk bagiannya. Desa Mantar namanya. Letaknya di atas Gunung Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Tinggi sekali, 630 meter dari permukaan laut. Saking tingginya, kita bisa lihat awan dari sini. Makanya banyak yang bilang Desa Mantar ini adalah negeri di atas awan. Dan itu juga sebabnya Desa Mantar menjadi desa tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat. Panorama di sini, Aida, tidak perlu diragukan. Indah. Tidak heran, makanya walau harus naik ke puncak Gunung Mantar, banyak orang datang ke sini. Untuk sekedar duduk memandang yang terbentang di depan mata, juga untuk terbang menikmatinya. Seru melayang bebas dengan sayap kain macam ini ramai di desaku sejak tahun 2012 lalu. Asiknya ndak perlu ditanya. Dan eloknya ndak terkira. Aida. Kalian juga ingin merasakan? Mari kemari saja. Menuju Desa Mantar, sekitar 1 jam saja berkendara dari ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat, dari Taliwang. Kami, warga Mantar merupakan keturunan dari berbagai etnis yang berbeda. Ini ada hikayatnya. Konon, di abad 16, ada kapal pedagang Cina terdampar di Tuananga. Tuananga adalah desa di sekitar Mantar. Penumpang dan awak kapalnya terdampar. Kemudian bertahan hidup, mereka naik ke puncak Gunung Mantar, kemudian menetap dan beranak pinak. Masa berganti, keturunannya masih tetap bertahan hidup, bahkan betah hidup di sini. Sampai jadilah kami-kami ini penghuni Mantar saat ini. Ada hikmahnya, pasti leluhur kami terdampar di sini. Selain indah, tanah kami pun amat subur. Itu pula sebabnya desa kami bernama Mantar. Dalam bahasa kami, Mantar artinya tanah yang layak dihuni. Saat ini, penghuni desa jumlahnya sekitar 1.300-an jiwa. Aku salah satunya. Namaku Jupri. Sudah pasti aku orang sini. Lahir dan besar di Mantar. Seperti warga desa lainnya, kesibukanku sehari-hari ke sawah. Setelah musim panen, dan musim tanam beberapa waktu yang lalu. Saat panen tiba, bisa berkarung-karung padi kami hasilkan dari lahan kami ini. Jadi soal kebutuhan makanan pokok, tidak perlulah kami repot-repot cari.
Maka sebagai bentuk syukur, setiap selesai tanam padi, selalu masyarakat kami mengadakan acara sedekah orong. Sejak 3 hari menjelang pelaksanaan sedekah, warga desa sudah sibuk, apalagi ibu-ibu. Sibuk mereka memasak. Sebab setiap rumah nanti wajib urunan masakan. Ada satu jenis makanan yang tidak boleh absen saat sedekah orong, yaitu kuliner khas, pesar namanya. Kue ini terbuat dari beras ketan dan parutan kelapa yang dibungkus dengan daun kelapa. Enak rasanya, juga besar maknanya. Semua bahan pembuatnya merupakan hasil bumi andalan desa. Sehingga bagi kami, kue pesar jadi salah satu lambang kemakmuran. Selagi ibu-ibu sibuk memasak, bapak-bapak kasih senandung buat sang pencipta alam. Puji-pujian dilantunkan lewat ratip. Ratip adalah salah satu budaya lokal masyarakat Sumbawa. Aida, enak sekali mendengarnya. Ratip dimainkan saat ada acara adat, budaya, termasuk saat menyambut sedekah orong. Lihat, sudah banyak yang antar aneka masakan ke masjid. Acara pokok memang berlangsung di sini. Sedekah orong ini tradisi yang sebenarnya amat sederhana. Prosesinya, para lelaki desa berkumpul. Keluarga dan tamu dari desa lain juga ikut datang. Makanya, sudah pasti selalu ramai acara ini. Inti sedekah orong adalah berdoa bersama, memanjatkan syukur atas hasil panen yang melimpah, anugerah yang kuasa. Juga mengaturkan harapan, agar di masa mendatang hasil ladang dan sawah terus melimpah. Tidak ketinggalan, saling berbagi, dan terus mengikat tali silaturahmi. Inilah salah satu tradisi warga desa kami, karapan ayam. Ada syaratnya, peserta karapan
harus ayam kampung jantan. Ini ayamku. Jago dia. Makanya mau ku balapkan dengan ayam juara juga dari kampung tetangga. Sebelum mulai, sepasang ayam jantan diikat noga atau rotan di badannya. Miriplah dengan karapan sapi. Dalam karapan ayam, noganya pun dihias supaya tambah gagah ayam-ayam ini. Ketika Sandro atau dukun desa mulai menancapkan sangkar lontar, tandanya karapan dimulai. Kelihatannya mudah ya, tapi mengarahkan sesungguhnya susah sekali. Dalam karapan, dilarang menyakiti ayam. Jadi kekuatan ayam dan kemahiran pemilik melatih serta mengendalikannya sangat menentukan apakah mereka bisa jadi juara. Satu persatu berlomba yang paling cepat jadi juara. Kalau karapan itu acaranya orang dewasa. Nah, yang ini dolanan alias permainan anak-anak desa. Kami punya banyak jenis permainan tradisional. Ini diantaranya. Gilingan. Membuat gilingan itu tidak susah. Hanya menggunakan bambu dan kayu saja. Seringkali kami memanfaatkan bambu dan kayu bekas. Bambu jadi batang badannya, lalu kayu dibentuk menyerupai roda dan dikaitkan di ujung bawahnya. Aku pun mahir membuatnya, karena dulu waktu kecil aku sering membuat dan main mainan ini. Main gilingan enggak asik kalau sendiri. Itu sebabnya adik-adik ini enggak sabar menunggu gilingan yang aku buatkan jadi, supaya bisa main bersama-sama. Satu, dua. Sederhana saja, tapi lewat permainan ini, kami semua dapat ikut gembira. Di Mantar, kebersamaan dan kesahajaan sejak lama memang jadi kebiasaan kami sehari-hari.
berawal dari keterbatasan sampai jadi kebutuhan. Terwujud mulai dari cara kami hidup, juga pada tempat kami hidup. Kami tinggal di rumah panggung. Semua bentuknya sama, ukurannya juga sama. Ini melambangkan, dalam hidup kita harus selalu sederhana, ikhlas, dan jujur. Pada diri sendiri, sesama, dan juga kepada yang kuasa. Rumah-rumah tradisional sebagian besar merupakan warisan turun-temurun yang masih terjaga. Terjaga bentuk, juga maknanya. Itu sebabnya, tahun 2013 lalu, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan desa kami sebagai desa budaya. Aida, makin bangga rasanya. Dengan semua ini, manalah bisa aku tinggalkan kampung halaman tercinta. Meskipun masih banyak juga keterbatasannya. Di antaranya, kami di sini susah dapat sinyal. Tapi, bukan berarti kami jadi tidak bisa berkomunikasi. Kami punya caranya. Cuma butuh niat dan akal. Senjatanya, potongan sendal jepit bekas. Sendal dihubungkan dengan kabel ke antena di atap rumah. Lalu, sendal jepit ditempelkan ke handphone. Beres sudah. Terus gerak diri ini. Seorang pengunjung yang datang ke desa ada memberitahu kami cara menangkap sinyal ini. Tidak cukup sampai teleponan saja. Sendal jepit dan antena juga bisa untuk internetan. Komunikasi lancar, kami bisa pantau informasi juga dari sini. Hari ini, Nde Ice ngajak aku pergi ke hutan. Minta ditemani dia cari beberapa tanaman yang berkhasiat, alias bahan alami untuk meramu minyak untuk obat. Nde Ice ini sanro di desaku. Seperti tadi aku bilang saat karapan, sanro itu maksudnya dukun, atau sebutan untuk orang pintar lah di desa. Sanro juga punya keahlian mengobati orang. Nah, semua tanaman berkhasiat yang dibutuhkan untuk obatnya ada di hutan desa. Menemukannya juga mudah. Yang susah tentu adalah mempelajari dan menghafalkan jenis dan kegunaannya. Akar-akaran ini misalnya, baru satu dari seluruh bahan yang sedang Nde Icing kumpulkan untuk membuat minyak Sumbawa. Totalnya, butuh 44 jenis bahan. Banyak sekali ya. Terus keras. 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 Nde Icing sudah hafal semua di luar kepala. Ngaju. Keahliannya didapat turun-temurun, diajarkan oleh bapaknya yang juga sanro, sejak Nde Icing masih berumur 10 tahunan. Selain bahannya banyak dan sebagian tumbuh di sini,
Pembuatan minyak obat asli Sumbawa juga tidak sembarangan, karena ada ritual dan syaratnya. Minyak hanya boleh dibuat oleh laki-laki. Proses pembuatannya pun hanya di bulan Muharram saja. Kata Sandro, kalau dibuat di bulan lain, khasiat minyak tidak akan sama. Berdasarkan kepercayaan, karena bulan ini memang waktu yang paling pas untuk kebutuhan ini. Nah, peneliti yang pernah datang ke sini menguatkan dengan mengaitkan pilihan waktu pembuatan dengan kondisi suhu dan cuaca. Saat proses pembuatan, ada juga doa-doanya. Setelah 3 jam, minyak pun jadi. Siap dipakai untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Mulai dari sembuhkan luka sampai obat untuk patah tulang. Sejak lama, minyak Sumbawa memang banyak dicari dan terkenal sampai kemana-mana. Minyak, budaya, dan keindahannya sebagian bukti kebaikan alam mantar kepada kami. Sudah pasti akan kami jaga lestari, karena inilah rumah dan hidup kami. Indonesia, bagus!